kami ayah bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, mereka dan juga kita sebenarnya tengah sama-sama menulis sejarah. Jika kita senang membaca sejarahnya B.J. Habibie, atau kita senang membaca sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senang membaca sirah mereka orang-orang hebat, maka ketahuilah kita juga tengah menulis sirah sendiri. Mereka orang-orang yang zalim dalam memimpin, dalam menjalankan tugas negara, dalam menjalankan aman rakyat. Ketahuilah mereka tengah menulis sejarah mereka dengan kotoran mereka sendiri. Mereka tengah menulis sejarah mereka dengan air yang paling hina. Maka ayo sebagai orang yang memiliki akal yang sehat, kita menulis sejarah kita dengan tinta emas. Jadilah orang yang terus mengedepankan kebaikan-kebaikan daripada mengedepankan nafsu yang buruk. Sahabat sekalian, ayo terus istiqomah dalam menulis sejarah kita masing-masing, dan suatu ketika kita akan merasa lega ketika sejarah itu dibaca orang lain atau dibaca keturunan kita mendatang. Tetapi mereka orang-orang yang zalim, yang tidak menggunakan akal dengan baik, mereka akan menangis dan mereka akan menyesal. Tetapi tidak ada guna, karena sesungguhnya sejarah itu bukan kita yang menulis, tapi mereka sendirilah yang mengukir sejarah mereka dengan kotoran dan air yang paling hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.